flag, nice banget. Aduh, critical lagi. Oke, kita pakai crit ini dong, jelas ya. Set, karena udah di-buff sama Alice juga. Mati langsung tuh, rasakan 52.000 men ya. Damage dari itu kucuk. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Artery Gear Fusion lagi ya. Artery Gear Fusion ini aku baru masuk, aku habis farming yang HP ya, karena aku butuh HP cuy, sumpah. Ini nice nih, dapat HP lagi. Critical damage, defense, attack. Oke, kita lihat-lihat dulu cuy, apakah kita mendapatkan HP. Nah ini nih, HP lagi, tapi dia setnya defense. Duh, dia setnya defense. Wah, dapat speed yang ini lagi. Oke, HP-nya cuma dapat itu doang sih ya. Oke, kita coba langsung lihat ke ini ya. Kita masih salam no serious ya. Salam no serious. Mana Alliance AG? Oke, AG-nya kita coba buka sih ini cuy. Sekarang aku nge-build ini ya. Nemophilia ya. Nemophilia. Aku build dia karena dia ini bisa ngasih shield cuy, bisa ngasih shield ya, setara dengan defense-nya gitu. Jadi gear-nya aku butuh dia pakai gear yang defense full gitu cuy. Jadi kita cari yang filter, kita filter dulu setnya yang defense ya. Kalian bisa langsung klik filter terus set defense, jadi keluarnya semua cuman yang defense doang ya. Kita cek bisa keganti atau enggak nih defense-nya. Nah ini ada set defense ya. Ya kalau diganti dia yang atasnya defense ya, tapi nggak ada persenan defense nya gitu. Aku dapat persenan defense, mungkin pakainya yang ini tapi nanti kita fuse gitu ya cuk. Ya kita cengkir dulu cuk, kita cengkir. Oke, nah abis itu kita fuse ya, fusing. Oke, fuse. Oke, oke. Nah sekarang kita fuse nya itu yang tadi ya, yang mana ya? Bukan. Ini kah? Bukan lah, kok nggak ada cuk. Oh ini bukan, mana ya tadi ya? Wait. Kita cari tadi yang dapat defense anjir. Filter set, setnya kita pasang yang dev. Tadi kalau nggak salah dev doang deh. Ini kan primary gearnya ya. HP attack. Mana ya status AC? Mana sih? Wait. Status resist, critical defense, HP. Kok hilang ya? Nah, ini aja deh ya. Ini cuk, karena dia ada defense 26% lagi. Wah tadi nggak, tadi hilang lagi. Oke ini ada defense 26% cuk. Jadi ini ya, membutuhkan satu batu merah ini ya cuk. Satu batu merah ini ya, gear fusing crystal yang T3. Kalian bisa beli di supply, kalian bisa beli di shop ya. Dan 15.000, aku ada 59.000. Kita langsung start transferring. Oke, langsung kita confirm. Nah jadi kita pakai dua ini ya, pakai dua ini nggak apa-apa lah ya. Kita pakai dua ini karena dua itu yang paling kita butuhin cuy. Dua itu yang paling kita butuhin ya. Nah ini. Oke, karena ini jadi biru lagi karena cuman ada dua ya. Jadi biru karena cuman ada dua cuy. Tapi basic atasnya itu masih tetap cuy. Basic atasnya itu masih tetap ya. Oke, ini harus, aduh harus semua cuy. Yang recommended aja. Aduh. Aduh. Gak apa-apa deh ya. Gak apa-apa deh. Set. Oke, kita unlock yang defense-nya cuk. Kita sampai unlock yang defense-nya ya. Unlock yang defense-nya itu harus 15 kalau gak salah. Ini udah ke unlock belum? Masih belum ya? Udah ke unlock belum sih?
Defense-nya masih belum ya, masih belum ke unlock. Kita upgrade lagi, cuk. Recommended. Oke, udah ke unlock ya. Udah ke unlock, cuk. Udah ke unlock. Jadi kita dapat defense sama HP. Defense kita jelas naik ya, karena kita 26,5% cuk ya ngebuff-nya. Oke, ini Nemophilia ya, si Nemophilia. Terus untuk si siapa namanya? Mana Morris, ini kita kasih yang HP semua, cuk ya. Gear-nya yang HP semua. Ini kalian lihat, ini udah ada HP sama critical. Ini criticalnya nggak penting sebenarnya, cuy ya. Nah, ini nggak guna banget ini. Ini harus kita fuse ya. Harus kita fuse. Kita coba fuse-nya itu kita filter yang main atributnya HP dan sub atributnya. Sub atributnya terserah deh ya. Sub atributnya terserah. Oke, kita filter. Nah, ini udah ya HP semua nih. Nah, ini ada HP, cuk. HP-nya keren ini. Ada status akurasi, defense sama HP. Jadi dia bisa survive gitu, dia bisa bertahan. Ini dipakai siapa ya? Nggak dipakai siapa-siapa, jadi kita select aja deh udah. Ya. Lah, ini kenapa nggak pakai ini sekalian gitu? Nggak pakai ini sekalian ya. HP-nya lebih gede gitu. Wait, wait, ini salah ini aku. Ini aku ceng aja ya. Ini aku ceng aja. Nah, gini aja. Nah, aku ceng gini aja, cuk. Oke, nice. Jadi HP-nya si Morris itu sekarang 14.000, cuk ya. Morrisku HP-nya 14.000. Dah, nah ini nih, ini kita ntar kita filter terus yang set HP. Oke, nggak ada ya. Nggak ada. Diffuse pun nggak bisa deh kayaknya. Bentar, bentar. Ini soalnya attack, cuk. Kita coba yang main atributnya HP ada nggak sih? Ada ternyata, cuy. Aduh, HP-nya nggak persenan ya. Nih, nah ini, cuy, ini juga bisa sih ya. Nih, tapi ini masih hijau sama biru. Jadi menurutku nggak worth aja ya, karena masih hijau sama biru, cuy. Karena masih hijau sama biru, jadi nggak worth aja. Oke, jadi nggak usah deh. Ya, kita otak-atik si ini dulu ya. Nah, yang terakhir ini jelas ya. Punyanya si Sirius, cuk. Ya, punyanya si Sirius. Ini udah attack-attack, kita buka kritikalnya, cuk ya. Kita buka kritikal, tapi aku nggak ada bahan, cuk, karena nggak ada bahan. Duh, masukin aja deh ya. Sumpah nggak ada bahan kayak gini, cuk, masukinnya bintang 5 dihajar semua, cuk. Duh, padahal itu ada status yang bagus. Ini harus ke 15 ya, plus 15 tuh unlock lagi. Nggak bakal bisa nyampe 15 ini karena nggak ada ini ya. Udah nggak ada itu lagi, cuk. Oke, udah deh ya, udah semua, cuk ya. Sekarang kita bakal cek ini deh. Oke, kita coba ya, cuk. Kita coba di sini ya. Kita coba di hard terakhir ini, cuk ya. Kita coba di hard terakhir. Kita coba pakai Nemophilia ya di heart yang story terakhir, cuk. Heart yang story terakhir. Oke, kita coba heart story terakhir. Untuk yang pertama kita langsung ngasih ke Sura ya, jelas ya. Kita langsung ngasih ke Sura. Set, nggak usah basa-basi, langsung kita ulti, cuk, yang belakang ya. Set. Nice. Mati kamu langsung tuh 26.000. Yang depan langsung kita skill 2 berapa? 18.000. Oh, nice banget. Tapi heart ini emang tebel banget, cuk ya. Kita bisa aja kalah loh ini, cuk. Langsung kita heal dulu deh ya. Kita heal dulu, cuk ya. Biar di ronde keduanya nanti kita bisa santui gitu. Enggak deg-degan, cuk. Kita kasih ini ya. Nah, Nemophilia skill 2-nya bakal ngasih ini, cuk. Tergantung defense kalian gitu. Kalau defense Nemophilia kalian lebih tebel, dia bakal ngasih shield lebih tebel juga, cuk. Jadi berguna sih. Kalau misal kalian masih pakai Roko hero ijonya dan kalian nggak punya Sirius ya, itu kalian bisa pakai Nemophilia aja gitu. Untuk ijonya ya, mending pakai Nemophilia daripada pakai Roko gitu. Tapi kalau untuk bossing emang paling enak Roko ya, karena ada korosinya. Oke, nice banget. Oke,
Oke, kita kasih lagi ke Asura ya. Kita kasih lagi ke Asura. Tanpa berbasa-basi langsung kita serang yang tengah berapa? 18.000. Langsung kita serang yang paling bawah. Set pakai ulti ya. Nice. Tuh 30.000. Aku masih punya defense, Bang. Aku masih punya defense. Ini kita buat ngeheal si Nemo aja ya. Kita buat heal si Nemo, terus kita ulti pakai Nemo ya. Set. Enggak mati ya karena dia tank, oke? Enggak ada damage-nya, cuk. Kalau untuk damage serahkan ke Asura aja, cuk ya. Kalau untuk damage itu serahkan ke Asura. Oke, bisa jadi bisa follow up gini, aku nggak tahu cuk, gara-gara siapa ya jadi bisa follow up kayak gini. Oke, kita pakai skill satu aja deh. Nggak mati loh, masihan loh cuk. Mana dia bisa heal lagi ya. Nice. Bisa follow up gitu ya jadi. Oke, nah ini kita udah nyampe boss ya. Boss terakhir, ini story terakhir yang hard ya. Story terakhir yang hard. Sekarang kita kasih catcher dulu cuk ya, karena ini boss, jangan ngeremehin ya. Kita pakai catcher, terus kita kasih ke Asura. Kita decrease dulu cuk ya. Defense-nya kita decrease dulu cuk. Pakai skill 2 bisa, pakai skill 1 bisa, terserah kalian gitu. Kita pakai skill 1 aja, kita decrease. Oke. Oke, catcher set. Untung ada catcher ya. Dia nyerang 3 kali cuk ini bos ini, ngeselin banget. Oke. Deflect, nice banget. Aduh, critical lagi. Oke, kita pakai crit ini dong, jelas ya. Set, karena udah dibuff sama Alice juga. Mati langsung tuh, rasakan 52.000 men ya. Damage dari itu kucuk, damage dari Asuraku 52.000, damage di hard ya. Damage di story hard, cuk. 52.000. Pokoknya rekornya itu pernah sampai 64.000, cuk ya, untuk rekorku. Nah, Nemo pilih ya, kita pakai skill 2 ngasih defense lagi, cuk ya. Biar aman, cuy. Nah, ini kita kelarin pakai skill 2-nya sih ini doang. Set. Skill 2 nice, menang ya. Akhirnya kita tamat story, cuy. Ya. Akhirnya tamat story. Oke, dan bintang 3. Oke, nice banget. Oke, mungkin aku cukupin ya, cuy ya. Aku cukupin video sampai sini biar nggak kepanjangan ya. Oke, kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam Mompas Gaming. Bye.